sesar kerak dangkal. Jadi kalau terjadi gempa karena epicenter hipocenternya itu dangkal, maka kita menyebutnya sebagai gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake seperti yang terjadi di Cianjur berkekuatan 5. Ini benar-benar gempa shallow crustal earthquake itu bersifat destruktif ya. Jadi untuk bisa menimbulkan kerusakan, gempa itu tidak harus berkekuatan besar untuk shallow crustal ini. Karena kedalamannya bisa 5 km, 8 meter, 10 meter. Itu berkekuatan 4, 5, itu sudah bisa merusak. Dan kita tahu hanya 5,6 bisa terjadi kerusakan yang begitu dahsyat. Sehingga yang perlu kita perhatikan ke depan adalah bagaimana agar kita membangun bangunan tahan gempa di zona sesar-sesar seperti itu. Karena apa? Karena kunci keselamatan, kunci dari solusi mitigasi gempa bumi adalah bangunan tahan gempa. Mungkin harus memiliki struktur yang kuat, besi tulangannya standar, semennya juga harus berkualitas bagus, tidak boleh diirit-irit ya. Itu akan menjadi bangunan yang kuat.